harga dan jenis tanaman hias aglonema yang jadi primadona. Daya tarik tanaman aglonema memang diakui semakin memikat bagi para pecinta tanaman hias. Pesonanya membuat animo tersendiri di masyarakat. Tanaman aglonema ini memiliki jenis dan varian yang sangat beragam, di mana tanaman ini memiliki lebih dari 30 jenis yang tersebar luas di Indonesia. Tanaman hias yang sangat disukai banyak orang ini memiliki bentuk yang sangat sederhana namun indah dan menarik untuk dipandang. Jika diletakkan di teras rumah terlihat tidak mencolok, namun sangat elegan sebagai penghias teras rumah. Selain mendapat julukan Ratu Daun, aglonema juga memiliki julukan yang populer yaitu Sri Rezeki, karena tanaman hias ini mampu mendatangkan rezeki bagi pemiliknya. Bunga aglonema ini bisa dijual dengan harga tinggi. Perawatan yang mudah membuat pembudidaya tanaman hias ini lebih cenderung memilih membudidaya tanaman aglonema. Namun tentunya daya tarik tersebut bukan hanya terletak pada tanaman saja, melainkan juga pada pot yang digunakan. Jadi sayang sekali kalau tanaman menarik namun potnya tidak terlihat menarik. Bicara soal daya tarik tanaman aglonema, sobat kita wajib tahu ulasan lengkap harga berbagai jenis aglonema. Bahkan beberapa saja harga aglonema termahal yang dijual di pasaran. Berikut ulasannya. Yang pertama, aglonema Dud Anjamani. Ciri khas dari aglonema Dud Anjamani ini adalah pertumbuhan daun yang rimbun dan dominan warna merah muda dengan warna hijau di pinggiran daunnya. Perubahan warna menjadi lebih indah dipengaruhi oleh perawatan dan juga pemupukan organik dengan kualitas tinggi. Perawatan yang tepat sejak awal tanam, maka bisa sangat mudah bagi sobat kita untuk mendapatkan warna daun yang merah mengkilat. Harga aglonema Dud Anjamani terbilang cukup terjangkau, sekitar Rp45.000 jika sobat kita ingin memulai untuk membudidayakan tanaman aglonema. Meski begitu, harga aglonema Dud Anjamani ini bisa melonjak tinggi ketika memiliki motif daun tertentu. Harga aglonema Dud Anjamani bisa dibanderol dengan harga Rp135.000 jika pertumbuhan daunnya yang mendominasi warna merah mencolok. Yang kedua, aglonema Andini. Nama yang cantik pada jenis aglonema ini memang sangat cocok diberikan kepada jenis aglonema ini karena bentuk daunnya yang melebar dan cantik, juga warnanya yang menawan dengan warna tulang daun merah mencolok. Karena keindahannya itulah harga tanaman Sri Rezeki jenis Andini ini menjadi cukup tinggi. Pada tanaman dewasa, harga bunga Sri Rezeki Andini ini bisa mencapai Rp120.000. Yang ketiga, aglonema merah. Ciri khasnya warna merah mencolok pada daunnya, membuat aglonema merah ini tampak cantik dan menawan. Daunnya yang lebar membuat daya tampung dan kemampuan untuk menyerap lebih tinggi sehingga dapat tumbuh dengan optimal. Dengan bercak hijau pada permukaan daun, membuat aglonema merah ini seperti menyala saat diletakkan di bawah lampu neon. Sangat cocok bagi sobat kita yang mencari penghias rumah di bagian teras rumah sebagai pelengkap keindahan rumah. Saat perawatan, dalam hal penyiraman, aglonema merah memerlukan banyak air karena daunnya yang lebar dan bulat. Harga aglonema merah ini terbilang jenis harga sedang karena umum dijual dengan harga antara Rp80.000 hingga Rp100.000.
Yang keempat, aglonema rotundum. Jenis aglonema ini bisa diletakkan di atas meja dan menjadi hiasan meja. Dengan warna hijau gelap dan ruas tulang daun merah muda yang lembut, membuat aglonema jenis ini sangat cocok sebagai penghias dalam ruangan. Aglonema jenis ini tumbuhnya tidak bisa sampai besar, sehingga dengan ukuran yang mungil, membuat jenis tanaman hias ini bisa diandalkan sebagai penghias di sudut ruangan ataupun di atas meja. Aglonema rotundum adalah jenis aglonema yang paling murah, hanya dibanderol dengan harga kurang dari Rp20.000. Nah, biasanya para pecinta aglonema pemula lebih memilih aglonema rotundum dengan ukuran kecil sebagai penghias dalam ruang dalam rumah. Yang kelima, aglonema Siam Aurora. Jenis aglonema Siam Aurora ini sangat cocok dijadikan tanaman hias di dalam rumah karena tidak bisa tumbuh di bawah sinar matahari langsung. Namun tetap perlu sinar matahari sedikit untuk melakukan proses fotosintesis. Yang keenam, aglonema Big Papa. Jenis aglonema ini sering kita jumpai di teras rumah. Daun aglonema Big Papa ini tumbuh lebih rimbun dan menumpuk dengan warna hijau segar dan bercak merah muda pada bagian daunnya. Selain itu juga adanya merah muda pada tulang daun membuat daun aglonema Big Papa menjadi lebih menawan. Aglonema Big Papa ini dibanderol dengan harga sekitar Rp70.000 saja. Harga segitu kita bisa mendapatkan tanaman aglonema Big Papa dengan berat sekitar 100 gram. Jadi tidak heran kalau sudah besar atau sudah dewasa, harga aglonema Big Papa ini dibanderol dengan harga Rp100.000. Ketujuh atau yang terakhir yaitu aglonema Heng-Heng. Jenis aglonema Heng-Heng adalah jenis aglonema yang memiliki warna daun hijau dengan sedikit bercak merah muda sebagai pelengkapnya. Namun warna itu hanya berlaku pada saat menjadi bibit saja. Saat aglonema Heng-Heng tumbuh dewasa, maka daun akan berubah dan mulai mendominasi warna merah muda dengan hijau sebagai bercaknya. Aglonema Heng-Heng ini menjadi lebih mahal ketika warnanya sudah berubah. Itu artinya sudah cukup umur atau dewasa. Harga aglonema Heng-Heng dibanderol dengan harga sekitar Rp165.000. Sedangkan saat masih menjadi bibit, aglonema jenis ini dibanderol dengan harga Rp35.000. Jika sobat kita berniat untuk membudidaya aglonema Heng-Heng, sebaiknya membeli bibitnya saja yang terhitung murah. Apalagi perawatannya sangat mudah dilakukan dan tidak membutuhkan banyak biaya. Atau bisa juga sobat kita mendapatkan aglonema dengan harga Rp125.000 saja. Namun jenis aglonema dengan harga segitu masih terbilang mudah dan biasanya belum bisa dibibitkan meski sudah bertunas. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan dapat jadi referensi bagi sobat kita yang ingin memulai usaha membudidaya tanaman hias aglonema. Jika sobat kita menyukai tayangan ini, klik like dan mohon di-share ke siapapun dimanapun di sosial media. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tanda loncengnya agar sobat kita tidak ketinggalan info dan video terbaru selanjutnya.